episode kali ini kita akan dibuat sedih melihat adegan antara Ken dan Maudie. Karena Maudie meminta Ken untuk menjauhi dirinya, dan Maudie ingin mereka mencari jalan mereka masing-masing. Dan Maudie ingin Ken mencari kebahagiaannya bersama Bunga, karena ini adalah jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Dengan meneteskan air mata, Maudie merasa sakit ketika mengatakan semua ini kepada Ken. Begitupun Ken dengan berlinangan air mata, seolah tidak terima dengan keputusan Maudie. Namun apakah cerita cinta antara Ken dan Maudie akan benar-benar berakhir? Saksikan terus keseruan ceritanya di sinetron Love Story, dan Mimin akan update terus infonya di sini. Terima kasih.